Pemirsa, kami balik lagi ke Batam setelah 1 jam puas main di Pulau Putri. Dan saya telah mengelilingi Pulau Putri ini ujung ke ujung, pinggir ke pinggir. Rasa sekejap, kenangan akan disimpan selamanya. Pulau Putri yang menyimpan kenangan. Baru 1 jam di sini, Pulau Putri yang menyimpan kenangan. Kita kembali ke Batam. Yuk kita ke depan. Goyang. Marangka ambo kami untuk kamu ko pemirsa. Lah, ibu di muko. Ah, senang hidup. Senang hati. Tak lama deh pemirsa menjelajahi pulau ke pulau, enggak lama deh. Sabantase. Ya Allah selamatkan ya Allah. Tunggu ya. Ya Allah. Hai, belum. Pacik yang kiri kanan, Bu. Belum. Ini ada pelampung pemirsa untuk keselamatan. Belum. Tapi insya Allah karena enggak lama ya kita jaga-jaga aja. Punya ada pelampung. Pegang dulu pelampungnya. Oke, kita berlayar dengan speedboat. Ini nokat ya pemirsa. Nokat dari mulai berlayar sampai tiba saya tidak nokat. Tidak saya kuduang-kuduang ya pemirsa ya. Nah, ke Pulau Batam dari Pulau Putri live rekaman no cut, tidak dipotong-potong, no sensor, langsung saya kirim ya pemirsa. Goyang seketik pemirsa ya, onema agak berombak. Ini laut loh pemirsa, bukan danau, bukan sungai, laut, memang melintasi lautnya. Udah 3 menit. Ya, 3 menitnya bukan dari perahu dihidupkan ya. 3 menitnya dari saya siap-siap tadi di tempat pertemuan perberhentian dermaga kecil-kecilnya di situ. Ya, pemirsa. Jadi kita melintasi laut. Nah, ini kalau ada angin kiri kanan dia cukup bergoyang. Tapi tangan saya standby sama pemirsa ya. Kalau ada apa-apa. Lampung enggak terpasang. Jadi misalkan enggak apa-apa. Dan pemirsa ya, dia goyang. Panggil STH. Ya. Cukup bergoyang pemirsa. Ya. Wow. 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 Ini lebih bergoyang dari pertama kami pergi dari pemirsa. Lebih bergoyang. Wow.
dia kapalnya dibikin miring kiri kanan oleh ombak laut. Dan kapal ini kapal kecil kan, jadi ombak tinggi, ombak rendah dia terasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal tu arabah. La haula wala quwata illa billah. Saya rasa sudah separuh perjalanan pemirsa, sudah di tengah laut. Kalau kita lihat Pulau Putri dengan Pulau Batam Pantai Nongsa ini cuman beberapa menit, cuman beberapa gitu, 100 meter gitu. Tapi sebenarnya lebih jauh dari itu. Gerimis pemirsa. Gerimis. Udah 6 menit pemirsa di tengah laut. Pak, boleh restoran yang situ, Pak? Restoran yang situ. Ah ya. Ada abang nunggu di situ. Oke, kita ke restoran yang kuning itu pemirsa. Ada si Ayang nunggu di situ. Wow. Ya, Ayang tadi katanya nanti pulangnya ke restoran ini aja. Sebenarnya restoran kita tuh dekat di situ tadi. Tadi kita naik di situ. Ya, nah, tapi katanya di sini aja nanti turunnya dia langsung katanya. Ya udahlah, Ayang nunggu di situ. Udah dekat pemirsa, alhamdulillah, senang pula hati kita. Ini nokat ya pemirsa, dari berangkat sampai kami turun itu nokat. Tidak dipotong-potong. Alhamdulillah kita udah sampai. Jadi ada dibuatnya jalur-jalurnya ya. Oh, di sini kita diturunin, jadi udahlah. Balik lagi ke sini. Gimana ceritanya? Hah? Enggak bisa ya. Oh, biarlah. Balik lagi ke restoran ini enggak apa-apa. Ya, berarti kita jalan kaki ke sana. Ya karena memang apanya di sini ya, dermaganya dia di sini, kalau di situ mungkin nggak bisa. Oke, alhamdulillah pelampungnya tidak terpakai, kita udah sampai pemirsa ya. Mbak Agus, Pak Ibu ya? Nah, itu dia Pulau Putrinya di situ, Mbak Agus. Kemadok Kalawi Ibu ya? Mbak Agus, dirinya. Dirinya ya, dirinya tuh mundur. Hah? Oh bisa loh perahu ini mundur ya. Si awak dirinya tadi. Alhamdulillah sudah sampai. Kita sampai ke baju-baju tadi di bawah teh. Hah? Ada. Dekat dulu. Dekat dulu kapalnya. Oh, udah gitu aja. Dengan dipegangin aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Udah. Saya udah sampai di tangga restoran nih.
Udah sampai pemirsa, alhamdulillah selesai penyeberangan Pulau Putri. Pulau Putri, Pulau Batam. Sekian ya pemirsa ya. Itu 10 menit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Totalnya 10 menit.